eat nyam nyam. Oke, sekarang kita akan masuk ke permainan ketiga namanya nyam nyam nih. Nah, di sini kedua tim harus mengumpulkan ini nih yang Kak Jun pegang nih. Nyam nyam ice cream double choco bernilai 150.000. Wow. Dan nyam nyam ice cream milky vanilla bernilai 100.000 ya. Kalian ingat sebanyak-banyaknya, nah pengen tahu aturannya gimana? Lengkapnya kita lihat dulu ini dia. Nyam nyam Maze, di games ini kamu harus mengumpulkan cup nyam nyam ice cream sebanyak-banyaknya. Tapi kamu harus melewati beberapa tantangan. Pertama-tama kamu harus melewati rintangan jaring-jaring, lalu zona bonus point. Di zona ini kamu harus memilih dan menjawab pertanyaan untuk mendapatkan bonus point. Lalu melewati zona bola gila, lalu melewati terowongan jebakan. Di tempat ini kamu akan disemprot krim vanila. Terakhir kamu meluncur ke kolam stick. Di kolam ini juga banyak cup berhadiah. Karena di game-game sebelumnya tim kuning yang menang, kan nanti waktu mainnya cuma 2 menit. Berarti tim kuning mendapat tambahan 15 detik ya bonus untuk bisa memulai duluan. Tim biru 2 menit, berarti tim kuning 2 menit 15 detik ya. Ya. Udah ngerti ya? Oke, sekarang siap-siap. Kak, ada Kak Iqbal di atas. Oh iya, Iqbal di atas. Jadi kita kan harus jawab pertanyaannya ya. Oke. Ya. Oke, yang pokoknya yang pertama kali jalan adalah Gracia dulu, baru Angelina ya. Oke. Oke, sekarang kita akan mulai. 2 menit 15 detik. Pertama untuk Gracia. 3, 2, 1. Ayo kumpulkan sebanyak-banyaknya karena akan ada tap, ada voucher, ada uang bisa rupiah, ada jalan-jalan ke atas satu. Dan ke Lego. Ayo Gracia. Gracia. Betul. Ayo semangat ya buat kedua tim. Silakan. Disebut apakah alat musik yang dimainkan dengan cara digesek? A, biola, B, gendang, C, gitar. Ya benar, tambah dua, kaki. Langsung ke depan. Yuk, waktunya berapa nih? White in Indonesia. Tinggal 1 menit, 10 detik lagi. A, merah, B, putih, C, hitam. B, putih. Ya benar. B, mungkin. Lari. Waktunya jalan terus. Sudah berapa detik lagi? 30 second lagi. Langsung. Go. Cepat. Langsung. Yo pertanyaan, kamu dulu pertanyaan. Yo. Gantian sama temennya. Gantian sama temennya. Yo gantian langsung. Langsung. Awas follow. Waktu habis. Oh, no. Waktunya habis, sayang sekali. Tepuk tangan dulu buat kedua tim. Nah, sekarang saatnya kita akan hitung berapa jumlah nyam-nyam ice cream yang mereka dapatkan dari tim kuning dulu. Tim kuning. Oke, tim kuning ya. Nyam-nyam ice cream milky vanilanya berapa? Ada 5, 10, 13. 13. Nyam-nyam ice cream double choco? 10. 10, berarti mendapatkan uang tunai Rp2.800.000. Dan ya, ditambah lagi sama yang sudah dikumpulkan ya tadi, berarti menjadi Rp4.800.000. Kiki, itu tim biru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sama kuningnya langsung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti Rp1.800.000. Iya, diakumulasikan dengan perolehan dari game pertama dan kedua. Jadi berapa? Rp2.800.000. Dan yang istimewa tim biru mendapatkan tag. Pokoknya itu dia yang mereka dapatkan. Selamat buat kedua tim. Tepuk tangan dulu dong teman-temannya. Nah adik-adik jangan lupa ya. Follow dong Twitternya. Ada di @letsplay_MNCTV dan juga jangan lupa untuk main-main ke website nyam-nyam. Benar. Di www.dunianyamnyam.com. Karena semua hadiah ini dipersembahkan oleh nyam-nyam. Mereka dapat voucher juga kan ya? Mereka dapat voucher. Kedua tim mendapatkan voucher 5 buah dari Atlantis Ancol. Ya, jangan lupa ya, saksikan terus Let's Play with Nyam-Nyam. Dan kedua tim juga mendapat bingkisan menarik dari Nyam-Nyam. Nah adik-adik, semua udah komplit bingkisannya udah ya? Udah dong. Hadiah juga udah dibagiin.
kita udah seru-seruan bareng, saksikan yes. terus ya Let's Play with Nyam-Nyam minggu depan lagi kita ketemu ya. Okay. Kak John Martin pamit dulu. CCR juga pamit. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Dadah. Dadah. Selamat hari Minggu. Guys.